Ini vertical gardennya sudah selesai. Terima kasih Mas Bima dan Mbak Rika yang sudah bersama-sama tim The Project mempercantik sudut ini. Anda bisa lihat pemilihan kursi yang kita pilih tidak yang bulky tetapi yang ringan. Ini terbuat dari besi, rangka besi dan juga rotan. Di bagian atas ini dan di bagian musola kita memilih fixture lampu dengan material rotan. Keren kan? Untuk itu, sambil saya menunggu, kita akan sama-sama memanggil si pemilik rumah bagaimana rasanya keluar kamar, kemudian melihat tanaman yang cantik. Oke, sana ya. Kebetulan, lihat di sini. Bedanya ini benar-benar buat saya sangat menakjubkan banget ya, karena dari awal aku nggak pernah mempunyai seperti ini, hiasan-hiasan lampu seperti ini yang aku alami lah. Sangat-sangat ini sekarang sangat-sangat menakjubkan buat saya, Bu. Ya udah bawa tisu nih, mau nangis nih kayaknya nih, Mbak. Soalnya masalahnya aku seneng banget gitu dengan bunga-bunga yang pernah aku inginkan. Sekarang tercapai, ada gitu. Yang banyak-banyak ini namanya hipersia. Ya. Ini ada bunga anggrek. Kalau yang kecil-kecil ini namanya tilansia. Ini bromelia. Dan itu juga ada kantong semar. Aku senang banget hari ini. Ini lantainya juga berubah kan? Iya betul nih, aku lantainya cantik banget. Bahkan ada musola juga. Iya, ini dari Blooms. Oh iya, bagus. Baru lihat aku ini, saking ininya kesini. Bagus ya. Ini bagus dari Blooms, ya. Sama dengan tanaman rambat di sana dan pohonnya. Nah ini area sholatnya kita beri karpet supaya lebih nyaman ya, Ibu? Iya, Pak Anies. Dan ini juga di bagian belakangnya kita kasih kirang-kirang kayu sebagai aksen. Jadi ini sebagai aksen estetis aja. Terima kasih ya, Pak Anies ya. Saya sangat senang banget dengan Mbak Anies dari Dream The Project Class TV ini. Saya sangat mengucapkan sangat terima kasih ya, Pak Anies ya. Iya, sama-sama. Lebih bersih ya sekarang ya. Dindingnya putih, lebih bersih, tamannya juga. Itulah pemirsa bagaimana kita lihat bersama-sama. Mbak Hesti bahagia sekali dengan perubahan rumahnya ini. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga bisa mengangkat ide ini menjadi tips yang berguna bagi semua. Saya mohon pamit. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak ya, Mbak Anies ya. Sama-sama. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Mari Mbak Hesti. Alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur.